Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Albino TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Ya, buat kalian yang baru datang ke channel Albino TV, kalian pasti tahu channel ini. Nah, di mana channel ini alhamdulillah kedepannya atau selanjutnya akan selalu meng-share terkait review aplikasi. Terutama di sini sudah banyak sekali admin share guys ya, terkait pinjaman online langsung cair. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sudah kita share. Dan jika kalian mencarinya, kalian cari dapat Albino TV, klik saja di YouTube-nya. Oke, untuk di sini banyak sekali sudah saya share guys ya. Dan juga untuk aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, tentunya gampang sekali. Sebagai contoh, di sini kita mengklik salah satu video guys ya. Nah, jadi di sini nggak usah ribet lagi guys ya. Di mana sudah ada di link deskripsi, jadi kita hanya unduh saja guys ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Kita tahu ntar aja. Kita langsung saja kita klik link deskripsinya guys ya. Nah, di sini terdapat link aplikasinya. Jadi gampang sekali ke cara downloadnya. Saja kita klik linknya dan menuju salah satu link. Nah, di link ini kita sudah diberi banyak link aplikasi atau aplikasi-aplikasi pinjol lengkap lainnya guys ya. Jadi kalian dapat unduh saja di website ini. Nama websitenya jos.techno.blogspot.com guys ya. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, sini terdapat dompet virus, pinjaman meteor, gudang uang, GoKredit, rupiah cepat, APK dan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi jika salah satu video yang sudah admin share di YouTube dan apakah aplikasinya, nah kalian dapat cari saja di sini guys ya. Dan unduhnya di sini. Terus bagaimana cara downloadnya? Maksudnya sebagai contoh, kita klik salah satu artikelnya. Kita klik, lalu kita akan memasuki halamannya. Halamannya ntar ada download, kita ikuti saja ya guys ya. Kita tunggu. Nah, di sini detail deskripsi. Nama dompet virus APK, cara download, tekan tombol download di bawah websitenya dan channel YouTube-nya ada, tenor pinjaman terdapat ilegal atau tidak. Terdapat juga sini ya, BC datang ke rumah tidak. Selanjutnya bagaimana caranya? Langsung aja kita klik download di sini guys ya. Kita tunggu. Nah, maka otomatis kita akan dialihkan di save link. Nah, ini save linknya guys namanya ya. Jika sudah, kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, ini namanya save link agar link kita aman atau tidak akan menjadi spam nantinya guys ya. Kita tunggu saja. Terus bagaimana kita mengklik yang mana atau mendownload yang mana? Maka kita tunggu saja guys ya, tunggu linknya sampai selesai, jangan di skip, pokoknya ditunggu aja. Nah, ntar akan nongol di halaman ini guys ya. Nah, link will appear in berapa sekon? Nah, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nama bener guys ya. Iya. Sudah selesai. Di sini terdapat visit link. Langsung aja kita klik visit link ya guys ya. Kita tunggu. Sedang meminimalisir. Nah, jadi sudah langsung di sini aplikasinya. Kita lihat dompet virus APK. Nah, apakah menurut langsung? Kita lihat hasilnya. Dan isinya terdapat langsung download tinggi guys ya. Nah, langsung ke download guys ya, langsung filenya ke download dan taruh di file di mana. Nah, jadi sangat gampang sekali guys ya cara downloadnya. Dan nah, jadi mungkin cukup sekian untuk bagaimana channel ini dan cara downloadnya. Tentu gampang sekali, kalian tidak usah ribet,
kalian hanya klik link di deskripsi dan cari aplikasi tersebut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Alinea TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan balik lagi guys ya, yang dimana akan masih terkait tutorial review aplikasi pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online, yang dimana di kali ini aplikasinya masih terbilang ilegal guys ya, atau belum terdaftar OJK atau otoritas jasa keuangan. Di kali ini limit pinjamannya paling awal itu 800.000 dan sampai ke ujungnya silahkan kalian pinjam mungkin bisa lebih dari 800.000 guys ya. Dan yang terpenting adalah semoga kalian di ACC oleh aplikasi ini guys ya. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran untuk aplikasinya? Seperti biasa, sebelum ke videonya pastikan kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat terus guys ya untuk mengasah terkait tutorial review aplikasi ya, terutama seperti aplikasi pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online ini guys ya. Oke, bagaimana tutorialnya, langsung saja cekibrot. Oke guys ya, aplikasinya seperti ini, namanya Koin Cepat APK, memiliki thumbnail atau ikonnya seperti ini, terdapat uang, logo uang dan backgroundnya berwarna oranye, koin di sini guys ya. Pokoknya Koin Cepat ikonnya seperti ini guys ya. Untuk aplikasinya seperti biasa kalian dapat tentu saja di link deskripsi ataupun cari Google di Play Store ataupun di Google ketikkan saja Koin Cepat APK guys ya. Sudah, maka otomatis kita dialihkan seperti ini. Kartu bank, jumlah pinjaman Rp 800.000, tenornya atau jatuh temponya adalah 7 hari guys ya. Jumlah yang akan diterima adalah Rp 496.000, jumlah pengembaliannya Rp 800.000 guys ya. Sini kita harus mengisi nama bank penerima, nomor rekening penerima, tujuan pinjamannya apa. Sini pun terdapat teks operator, kami akan menghubungi Anda untuk memverifikasi 4 digit terakhir dari nomor kartu. Harap ingat nomor kartu. Langsung saja di sini sebagai contoh kita ajukan saja guys ya. Di halaman sini seperti biasa pastikan kita harus diisi informasi pribadi atau data-data diri kita. Di sini terdapat 3 contohnya guys ya. Dari informasi pribadi data verifikasi dan informasi rekening guys ya. Oke, sebagai contoh di sini kita harus mengupload foto KTP kita. Foto yang Anda unggah sesuai dengan KTP Anda. KTP Anda harus sah dan tampak jelas. Kartu sandi umum. Kita harus mengisi nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, WhatsApp ID. Nah, kita harus mengisi sesuai yang kita punya guys ya. Jangan salah-salah agar mudah diakses oleh aplikasi ini. Dan itu di sini pun terdapat harus kita isi nama ibu kandung kita, edukasinya apa, status perkawinan apa, jumlah anak dan wilayah kita serta alamat hunian guys ya. Jika sudah semua alamat hunian dan durasi hunian, jika sudah semua langsung saja kita ajukan guys ya. Selanjutnya adalah tahap selanjutnya informasi kontak guys ya. Di mana terdapat 2 tipe, yakni telepon satu dan satu lagi. Yang satunya lagi adalah ayah kita dan satu lagi ibu kita. Kalau dapat setting mau ayah, ibu atau teman guys ya. Ini sebagai contoh nama ayah, kita isi saja nama ayah dan nomor telepon ayah kita. Dan begitu pula ibu, ibu namanya kita isi dan nomor telepon pun seperti itu. Jika sudah saja kita klik ajukan guys ya. Jika sudah selanjutnya kita harus mengisi informasi pekerjaan guys ya. Di mana kita harus mengisi jenis pekerjaan, pendapatan bulanan, nama perusahaan, info wilayah, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan. Kita harus mengisi sesuai yang kita punya, pendapatan berapa, nama perusahaannya apa, info wilayah dan yang lainnya. Dan juga kita harus memfoto kartu pekerja kita guys ya, atau ID card. Nah, sudah semua langsung saja kita seperti biasa kita ajukan saja guys ya. Nah, jika sudah semua, kalian langsung saja menuju ke ajukan pinjamannya. Dan juga jika sudah, pastikan kalian meminjamnya di waktu-waktu jam kerja guys ya, seperti jam 7 sampai jam 3 sore. Yang dimana itu adalah jam kerja, dimana itu umum bekerja dan juga aplikasi mungkin akan
dapat meninjaunya agar secepat di ACC pokoknya guys ya. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial review aplikasi terkait pinjol. Semoga kalian di ACC oleh aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kalian dengan cara meminjam uang secara online guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.